Oke, teman-temannya bus yang kena gasruk di Labuan ya. Lagi di servis oleh MAJ ya, di LAS ya. Ini ya, jadi untuk line Palembang Bogor. Suasana di keberangkatan mantap, ramai ya teman-teman. Penuh, dipadatin penumpang yang mau liburan. Tambah siang tambah padat ya teman-teman ya. Oke, kita di bawah ini ya, di bawah bagasi nih Om Andri ya. Ya, dalam bagasi. Pas, jadi di luas sekali ini. Nah, sama Om Andri, Om Andri asli mana Om Andri nih? Sering ngobrol kita, tapi nggak pernah diliput ini. Asli Jawa. Asli Jawa Om ya. Jadi Palembang tadi. Tapi udah istri anak di sini. Udah. Jawanya di mana Om? Jawanya Jogja. Jogja. Tapi lahir di Palembang. Lahir di Palembang. Jadi orang nyebutnya tuh Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran semua. Oh iya iya iya. Puja. Puja Kesuma Om ya. Nah, tahun berapa Om di Palembang Om? 95. Oh 95. Aku 94 97 Om di Jogja tuh Om. SMA di Jogja aku tuh. Di Bokri 2 Om. Dulu waktu lahir itu masih di daerah Trans. Kalau pindah ke Palembang ini kan Trans Malin. Iya iya iya. Dapat istri orang Palembang ya. Tapi sering pulang kan Om? Hah? Tapi sering pulang kan ke Jogja? Sering. Jogjanya di mana Om? Di Wates. Oh, Wates. Iya iya tahu aku Wates. Aku 94 97 Om di Jogja. Tadi Pengok. Pengok daerah Mandala Kerida. Ini udah berapa tahun sih nggak kontrak ya, 2020. Nanti pulang ikut Rosa Om ya. Rosalia Indah. Nah, ini Om Andri nih. Jadi Kuyung tetap masih di ini ya, di KM 12. Kuyung juga KM 12. Megang BSC Ramayana. Jalan cer belum kelar. Belum ya? Belum dulu. Iya. Jadi Om Andri bantu-bantu untuk di Rosalia Indah ya teman-teman ya. Gila Om. Semoga lancar rezekinya Om. Amin, terima kasih. Yo. Jadi musim liburan ya, penumpang udah ramai ya teman-teman. Sudah membludak ramainya penumpang. Mantap ya teman-teman ya. Ini ada suasana di loket ya teman-teman ya. Untuk keberangkatan Jogja ya. Udah jam 12 ini teman-teman ya. Mantap. Ramai. Ini yang untuk Palembang Bogor ya. Cikarang nanti ya barengan setengah dua ya. Ini yang mobil Om Deddy yang jurusan Jogja via Magelang. Pas siang ya tambah ramai ya penumpang ya. Untuk jurusan Jogja sama Surabaya ya teman-teman ya. Nah ini Surabaya ya. Ini Jogja. Mantap. Pul-pul. Semakin sibuk ya, semakin siang sama Mas Pender, Mas Arya ya. Sip. Bisa selalu ya untuk Rosalia Indah. Wajar ini bertambahnya land untuk Rosalia Indah. Tambah unit terbarunya, tambah mantap ya. Makin dicintain oleh penumpang karena busnya bagus-bagus. Seperti biasa ya, dihiasi dengan kemplang kerupuk untuk oleh-oleh ya teman-teman ya. Jadi penumpang udah standby di loket karena udah jam setengah 12 ya teman-teman. Jam 12 diberangkatkan dari kota Palembang. Oke. Inilah ya suasana di siang hari ya. Di keberangkatan jurusan Jogja sama Surabaya ya. Hajatan istrinya apa ya? Ah, pedagang siomay. Ramai. Pempek banyak yang beli ya. Sip, sip.
Oke teman-teman, jadi tukar posisi ya teman-teman ya. Jadi yang bus ini yang tenaga sur tadi mau langsung dibawa ke Palur. Jadi di mobilnya Om Deddy tukaran ya, ganti ya. Oh iya sip, hati-hati Om ya. Oke Om Deddy, jadi yang bawa bus ini langsung ke Jogja ya, karena dia langsung ke Palur. Ya teman-teman ya, berangkat ya bus ke Jogja ini ya. Jadi ke Jogja hari ini dengan HDD 466 ya teman-teman. Ya, seperti biasa ya, susah keluar ya. Jadi perlu ekstra hati-hati ya, padat. Oke ya, pelan-pelan mundur ya. Ya, seperti double decker ya teman-teman ya. Ini bus bantuan ya. Ya, untuk rencananya untuk Palembang Bogor karena gasruk, jadi langsung dibawa oleh Len Jogja ya, langsung mau diperbaikin di Palurnya nanti ya teman-teman ya. Oke, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Oke Om Deddy ya. Om, hati-hati Om. Dadah. Oke ya, hati-hati di jalan. Cukup sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, share sebanyak-banyaknya. Tekan lonceng biar terupdate video-video selanjutnya. Terima kasih.